Dia suruh aku bayar lump sum RM40,000. Tengok kau macam ada masalah. Okey, aku okey. Ya je kau ni. Kau kan kawan aku. Kau sorok lah apa pun, aku tahulah. Aku tak tahu nak buat macam mana lagi. Tiba-tiba apa bank make on, apa make on sama make on tu, dia suruh aku bayar lump sum RM40,000. Asal jadi macam tu? Kau tak try minta dia check ke akaun kau? Statement ke? Takde? Dah, pagi tadi. Aku pergi sana pun sebab aku nak minta dia checkkan akaun aku tu. Diorang boleh cakap akaun aku tu loss. Itu satu hal lah. Lepas bila aku minta statement, dia kata tak sure. Lagi mengusingkan adalah. Habis, diorang tak ada cara lain? Yang aku peliknya, kalau betul akaun aku loss, asal aku tengok tiap bulan akaun aku makin kurang duit. Habis kau dah buat report belum? Yang tu belum lagi lah. Esok aku teman kau buat report. Mana tahu ada rezeki kau. Kau pun ada hak sebagai pengguna tau. Once masalah ni settle, kau settlekan terus hutang kau ni. Lepas tu kau tutup akaun. Tak payah sambung-sambung lagi lah loan kau ni. Usahakan je nanti. Bos, okey ke? Macam mana nanti? Jangan risaulah. Aku kan HR sini. Terima kasih aku. Kau banyak sangat tolong aku lah. Aku tak tahu macam mana nak balas. Tak ada hal lah. Janji aku ingat lah lepas ni. Ya. Yeah. Klik link di bio untuk sumbangan Tabung Perjuangan PPIM.